Bapak tidak bisa menolak Nada untuk sekolah di sini. Nada sudah memenuhi semua syarat yang dibutuhkan untuk jadi siswi di Tunas Bangsa ini, Pak. Bu Rina, sebaiknya dia disekolahkan saya di sekolah lain. Barusan Susan telepon. Dia bilang Rasti menghancurkan rencana aku untuk membubarin kelas musiknya Rina. Rasti? Dia nggak mau kalah bersaing sama cewek gembel itu. Dan dia sengaja masuk ke kelas musiknya Rina hanya untuk bersaing dengan perempuan gembel itu. Itu nggak bisa dibiarin, dia. Nggak bisa. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu masuk ke ruangan saya? Saya Nada, Pak. Saya nggak kenal kamu. Security! Siapa yang kasih izin anak ini masuk ke ruangan saya? Terus kamu ketemu sama Pak Faris? Kacau. Tadi satpam nangkep aku, terus nyuruh aku keluar. Ya, terus gimana? Sebelum aku keluar, dia bilang tunggu. Pak, tolong Pak, jangan usir saya, Pak! Saya juga butuh tanda tangan Bapak. Tanda tangan Bapak bisa mengubah hidup saya mohon, Pak. Saya juga mau sekolah di Tunas Bangsa, supaya saya bisa ikutan lomba nyanyi dan ketemu ibu saya mohon. Tunggu. Lepaskan anak. Jadi Pak Faris sudah tanda tangan belum suratnya? Kamu ngapain kesini? Mau latihan nyanyi lagi? Kemarin masih kurang jelas. Saya udah dapat izin kok, Bu, dari pemilik yayasan. Sini, saya lihat. Saya gimana mau tahu itu asli atau palsu kalau saya nggak lihat secara langsung? Saya Erwin, Pak. Saya datang ke sini ingin melamar menjadi pemain musik. Khususnya alat musik biola. Saya ingin ikut terlibat di dalam perlombaan nyanyi nanti. Saya akan mendampingi Nada. Bapak ingin lihat saya bermain biola? Sambil Nada bernyanyi? Nada? Nada? Main-main dong. Kamu pikir saya pelawak? Saya serius. Sudah. Yang pertama, orang luar selain murid atau karyawan di sini tidak bisa beraktivitas di sekolah ini. Ah, tuh dengar. Dia tidak bisa berlomba atau bernyanyi di sekolah ini karena dia bukan murid sini. Itu kata Bapak. Saya udah punya ini, Pak. Aduh, Nada. Hello, kamu harus bangun dari mimpi kamu. Jangan kebanyakan ngayal. Itu dari mana? Saya dapat dari Om Erwin, Bu. Kemarin saya ke rumah ibu, tapi ibunya nggak ada. Dan akhirnya saya ketemu sama Om Erwin. Ternyata Om Erwin itu teman kantornya Bapak Kepala Yayasan. Dan Bapak Kepala Yayasan udah nge-fax surat yang udah ditandatanganin, Bu. Gimana, Pak? Sah? Resmi? Legal kan, Pak? Jadi, Nada itu sekarang sudah menjadi siswa sekolah ini. Surat ini resmi. Dan sah. Terserah kalian semua. Makasih banyak ya.
Kalau bukan karena Om, aku pasti nggak bisa sekolah di sini. Kamu nggak usah ngomong begitu, Nada. Om justru terima kasih sama kamu karena biolanya sudah di stem. Dan jangan lupa, kapan dong ajarannya, ya? Sip. Ya udah deh, aku duluan ya, Om. Misi, Bu. Iya. Erwin, makasih ya udah mau bantuin Nada sekolah di sini. Aku juga nggak nyangka ternyata kamu kenal sama kepala yayasan sekolah ini. Sudah terbukti kan? Kalau saya bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Kamu pikir karena saya tidak cukup baik bermain biola, berarti saya ini bukan orang baik. Dan saya minta, sekali lagi sama kamu, jangan ganggu latihan saya bermain biola. Ngerti? Sih, kasih tahu dong. Jadi, Murina bakal kehilangan peserta lomba lagi dong. Sebentar lagi juga dia mohon-mohon sama gue. Lihatin aja, siapa yang sore bisa nyanyiin gue di sekolah ini? Pede banget sih, ya. Udah bela-belain lo ninggalin kelas ibu dan ninggalin tim cheerleaders kamu hanya untuk ikutan lomba nyanyi. Tapi ternyata kamu gak jadi ikutan lomba nyanyi. Saya pasti diminta Bu Rina buat ikut lomba nyanyi. Karena Bu Rina gak mungkin nemuin peserta lain selain saya. Yakin? Masa sih? Kayaknya Bu Rina gak akan butuh kamu lagi deh. Maksud ibu?
Ricky. Nada. Ini kan lagu cinta. Ibu pengen kalian berdua lebih menghayati lagi ya. Kalau perlu coba bayangin kalau kalian berdua sepasang kekasih. Kita mulai lagi dari ref. Yuk. Satu, dua. Kalian berdua kenapa sih? Biar saya jawab. Raja, saya dengar sendiri kan, anak penjaga warung yang dibela-belain sama Bu Rina ini, yang dibelain masuk ke sekolah kita ini demi dia bisa mengikuti kompetisi nyanyi. Ternyata nggak bisa nyanyi duet, Pak. Jadi Bapak rela mempertaruhkan kelas saya yang jelas-jelas sudah bertahun-tahun mendapatkan medali demi kelas nyanyi Bu Rina. Pak, saya butuh auditorium ini untuk latihan, Pak. Demi sekolah kita, Pak. Oke. Okay. Ibu Rina, sejauh ini saya sudah berikan izin dan kekhususan buat ibu dan murid-murid ibu. Tapi saya juga tidak mau kehilangan medali cheerleaders. Silakan ibu menggunakan auditorium ibu. Dia sekolah di SMA Tunas Bangsa di Jakarta. Dan sekarang dia tinggal di tukang warung dekat sekolah itu. Selamat datang kembali ke asalmu. Justru berita itu benar banget. Gak cuma Nada loh yang akan keluar dari sekolah, tapi juga gurunya. Karena ibu itu sudah menculik anak panti asuhan dari ibu ini. Dengan tujuan mengamankan posisi dia di sekolah ini, Pak. Okay.